Wih, my friend, Lukman. Lagi guys, motore hari ini jalan 7009 arah Surabaya. Masuk sini jam berapa Mas Tori? Oke, kita lihat jamnya. Saya ini HP ku ora ketok, sih ya. Jam 1:03. Jam 1:03 sudah merapat terminal Giwangan. Engko budale jam piro iki masih misteri. Jadi beda meneh karo wingi. Kemungkinan kok kare ndelok iki. Nanti dari sini jam berapa, guys? Neng kono dilalah sumber kabeh. Ayo, piye? Iki tinggal pengurusnya yang ngaruh oke iki engko. Yang ngatur. Apa? Piye? Apa nih? Ngulon mburi iki. Wis, ngulon apa toh? Kok gak ngerti aku sing gak usah apa? Aku ini awan tak gondong. Heeh, terus? Bisa iki, Bu. Yo kerasa iki toh, Pak. Wingi 7008. Sik kan wis dikek. Oh, iki wis. Ini. Oh iya. Oh, iki meneh iki. Oh. Masih misteri. Angel iki. Ya, wis. Untung sumber kabeh kae. Montore sing parkir. Heeh. Laporan nang DLAJ. Mangkat. Sabar ya, Mas. Semangat ya, Bul. Bul. Ayo. Lah piye? Sabar, sabar. Jamnya urung pasti ya. Nah iya. Semangat, semangat. Engko lak ya ada penerangan dari menteri penerangan. Nah, ayo kita mororono engko ndelok jame. Iya, sabar ya, Pak. Sabar, sabar. Sabar. Kita mencarikan solusi supaya lebih enak setiap harinya, sudah semoga besok-besok enggak ada lagi problematika. Iya. Sabar, sabar ya. Iki montore wis merapat nang Giwangan Jogja dengan keindahan yang sempurna. Apik dheleh kene. Bokonge diketokke rono ben wong-wong kok kono ngerti nek ana SR ekonomi ning kene. Wih, lho tenan ya. Itu. Gimana Besti? Nanti kita lihat, guys. 7009 yang angkatannya 9 kurang seperempat dari Purwokerto. Ini masuk sini jam 1 ya. Jadi enggak ada 5 jam, mantep banget. Startnya Bumi Ayu jam 7. Silahkan dicoba teman-teman ya. Ekonomi tarif biasa ya. Seatnya 32 tapi reclining seat. Masuk toh, leker, leker, leker. Lagi gak parkir kok, Yohan. Iya gak masuk shelter lo. Gak pernah dianu karo anu nih. Aneh ya. Ini ke arah Purbalingga Purwokerto ya, gak pernah masuk shelter. Kayaknya nanti dikasih jam di depannya ini kemungkinan, atau setelah ini, setelah 05, setelah ini berangkat. Ini berangkat apa? Berangkat, haluannya ke kanan, berangkat berarti. Yang kemungkinan langsung parkir kayaknya habis ini. Langsung parkir gini. Iya. 7005, Pak Mai sing ngendurke. Dilalah hari ini banyak sumbernya, enak milih jamnya, minta jam dari rekan-rekannya sih enak. Iki 1:07. Berarti bener. Apa piye iki maksudnya? Aku ora mudeng atau gimana maksudnya? Sik ya. Aput ya, karena aput.
Habis ini apakah, oh ini udah dibuka lawangnya. Kemungkinan dia parkir langsung 7.000. Oh ini dibuka lawangnya ding. Kita lihat seperti apa guys. Yang diparkirkan atau yang mengisi penumpang jatahnya siapa, nanti kita lihat dulu ya. Masih menunggu. Nyamuk mendasera. Itu kelihayaan ya nih. Ngatur-ngatur ya. Harus pakai jamnya sumber. Jadi maksudnya gimana Mas Tori? Misalnya ini loh. Misalnya ini angkatan siji seperempat. Ya toh, saya kan siji 5 menit, siji seperempat. Nanti minta 5 menit dari ini. Jadi misalnya bisa sekarang parkir diangkatnya 1.5 menit, terus ini nanti jamnya iki jamnya 1.15, ini misalnya diangkatnya nanti 1.10. Kan yang iki punya jam 10 menit, katakanlah gitu kan. Diminta dari ini 5 menit buat parkir itu gitu loh. Umpamane ngono loh, guys. Kita lihat ya, Besti. Kayak gitu apa enggak? Sekarang langsung parkir apa enggak? Kita lihat dulu ya. Teman-teman berdoa yang terbaik buat tim Bumi Ayu. Ngopo meneh iki. Wes. Iki. Sumber kabeh dilalah. Ayo to, yo. Oh, ndang-ndang terus. Hah? Lah iya. Iki jame dhewe. Siji seperempat. Yayan ini neng di toh, wala Yayan lagi anu neng jalan aja, gak bawa surat-surat kayak mau. Hari ini diangkatkan depannya. Terus piye? Ekonomi tarif biasa, berhasilkah parkir? Rada dip, bane. Wes ngene wae. Oke lor, parkir. Piye toh? Macet toh lho. Piye pol iki pol? Diwangi toh pol? Orang genah ngene sih, gumun aku. Kanca-kanca ya ampun. Parkir saiki pongko ngono lho. Piye iki Mas, parkir saiki pok kapan? Oh, sing parkir kae sik. Gawe jame sapa kae? Kae jame sapa kae? Ora genah. Oh, berarti saiki sing mangkat kae parkir gone toro, parkir terus iki mangkat. Terus iki engko parkir, terus berarti ini minta jamnya ini. Jam yang dipakai ini, tapi ini belum ngerti suara dong ngomong, tidak koni lah Jan. Kuat. Nanti kita lihat lagi guys, sementara kayak gitu ya. Diperiksa lagi nih hari ini ya, diperiksa lagi ini. Kita lihat guys, difoto, diperiksa. Wah, ini motor ini heran aku. 7.008, 7.009 jalan terus periksa terus. Alhamdulillah. Aman apa enggak? Dicek. Oke. Okay.
Ya, dicek dulu, dicek. Putra Raffles ya, baru datang kayaknya. Dicek gaun kursinya kita guys, jumlah kursinya dihitung sesuai dengan anu apa enggak ya, harus dicek lagi. Wes ping berapa PP padahal lo sih dicek aja ya. Hidup itu emang seperti itu guys. Ini enggak parkir di shelter enggak pernah dicek, Pak. Oke lur, masih dicek sama bapak pengurusnya. Sebagai apa saya juga nggak tahu ya. Maksudnya disup apa adalah C nggak dong saya ya. Pokoknya gitu, yang penting dicek surat-suratnya. Tadi sama Mas Jayen sudah diberikan. Jumlah kursinya juga sedang dicek ya. Mantap. Itu berangkat 7220. Torohuk, berangkat Torohuk. Ini parkir 5 menit. Nah, masalahnya di jam ini itu nih ada miranya yang mulai anu ya angel juga. Ini jam 40 dipasang enak. Kayak cuman jam 40 kayak terus dia tinggali. Oh, iya. Wis rampung pemeriksaannya, surat-suratnya kembali diberikan ke krunya. Kembali diberikan ke Mas Ali. Nanti biar disimpan di tong kuning ya. Belum terpantau ada poin naik satupun. Harus berangkat, cuma dikasih 5 menit. Burine iki soal iki. Bentar lagi berangkat, belum gak poin sama sekali ya. Oh, poin siji Pak mau. Hampir gak poin loh, sakit ya. Ini perjuangan tim Bumi Ayu ya guys. Come on guys, kita harus support terus Bumi Ayu, tim Bumi Ayu. Aku pengen numpak ya waktu ini, urung enak-enak. Wingi berangkat guys, yang mau ikut ya. Bumi Ayu jam 7, Purwokerto 9:15, terus nek stare Surabaya jam 10, stare Jogja ke barat standby nya jam 7 malam ya. Silakan. Andi gede apa? Alah, umat nyantol bu tanda-tanda ngebek lali aku. Hai Allah asaka lagi. Pak Maizen urang bonek kon pitu tabrak nyekel ben lali. Andi gede comeback. Hop. Awas di. Nyangkut lo. Kene tak kira-kira bosku kok dengan kepingung. Oh, poin-poin. Poin-poin. Poin bora. Oh, terus. Aduh. Wah, di momen langka Andi gede iki. Hop. Ayo. Luar biasa besti. Edan mempesona iki. Perjuangannya masyarakat nggo cemilan, nggo cemilan. Oke, makasih. Oh. Makasih, Bos. Hati-hati sehat selalu, Pul. Semangat, Pul. Jangan menyerah. Nggo cemilan. Kan nanti kan? Hei, Boyo. Surabaya. Harus. Wes gewali. Suratnya wes toh. Aja sampai kayak. Ya. Hati-hati.
Wis, alhamdulillah. Masuk. Mau tak WA mlebu rae? Oh ya wis. Sip sip, hati-hati. Hati pul. Dadah. Hah? Iya. Sing iki ya kok tak kirim iki. Melu ra? Mana? Mana? Yo. Adion, poin, poin, poin. Tahan, 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 tahan. Si, si, si. Masuk, leker hor. Dadah. Oke lur, berangkat. Pasukan babat alas yang pantang menyerah ya guys ya. Leker hor, mantep. Just tenan, Mas Ali, Mas Saipul dan Bapak Paijan. Tim Bumi Ayu jamnya tak spilke dengan seatnya 32 reclining seat. Leker hor, mantep. Ojo rai like, comment, subscribe, tak tunggu neng channel Mas Tori Harjo Pawiro ya. Makasih. Ayo kita support Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu, leker. Sekarang yang parkir yang tengah itu 7567.